Ciwi-ciwi kece. Pasti ada yang gak kenal-kenal kita ya, yang belum kenal, yang baru datang. Nah, kenalin dulu dong kita. Kenalin dulu. Oke, saya Eva dari Framing Food Importer. Saya Bella. Aduh, Bellanya manja loh. Manja banget, kita memang ciwi-ciwi manja. Oh iya benar. Oh iya benar, tadi udah gue bilang ya. Iya. Oh, sekarang kita mau ngapain nih, Bang? Nah, kita mau icip-icip coklat. Aduh, ini kesukaan gue banget nih. Kesukaan gue, kesukaan kita banget dong. Oh, benar. Dari tadi udah ngeliatin aja. Mau yang mana ya? Kira-kira mau yang mana dulu nih ya? Kayaknya best seller dulu kali ya. Best sellernya, coba Bella. Best seller kita pastinya ini sih, Vergani Grand Mix. Ini best seller banget. Ini itu berapa gram Bella? 150 gram untuk bentonya. Mau di langsung di aja. Cus, ini lumayan banyak ya. Banyak, coba. Wah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, 14 berarti. Wow. Dan ini pun coklatnya macam-macam, Bel. Oh, karena kami juga mix. Jadi, dalamnya ini ada Roxy. Ada Roxy, terus ada apa ini? Praline cream ini aku suka banget nih, praline cream. Terus ada Fondente. Wow. Kalau ini latte, ini latte. Oh, latte. ada lima varian. Oh, berarti ada 5 varian. Ini kayaknya apa nih Kak kalau ini? Ini apa ya? Penasaran, kita cobain aja ya. Bentuknya seperti ini. Ah, sama juga. Ini jual banget. Ini jual banget. Dalam ini ada sorelnya juga. Ini juga ada susu. Enggak apa-apa, kasih lihat kan gue yang tahu. Ada kayak biskuit-biskuitnya gitu ya, Kak? Ada sorelnya. Jadi susunya berasa banget. Wow. Apanya? Crispy-nya. The best banget pokoknya. Kadang di kantor juga suka bete ya, minum-minum pengen cemil-cemil. Gua saran kita pilihnya apa? Vergani. Vergani banget karena ini juga nggak bikin gemuk banget. Nggak bikin gemuk. Wow. Wow. Ini juga, ya apa juga Bel, ini varianenya dari mana sih? Ada yang kipu-kipu. Dari Itali, coba Itali. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Itali ya Bel. Karena kita udah ada. Kita udah jual, kita udah ready. Jadi makan itu berasal dari Itali, tapi kita nggak beli di Itali ya. Iya. Buat temen-temen nih mau cari kole-kole ya. Ini bisik-bisik aja sama kita, kita udah coklat Itali. Jadi belanjanya di kita aja gitu kan. Bener banget. Karena orangnya pikir wih gila dari Italia ya. Mana belum kita ya? Ini kita limited edition ya, Vergani itu ya. Coba aku mau tes yang lain dong. Tes yang ungu. Crema latte. Semuanya ini mereka Vergani. Made in Italy. Kita buka ya. Ini Kak, kita coba nih. Nah, ini kan tunggu lagi kayaknya ya. 1 2 3 4. Sekarang aku buka nih. Rasanya 4, gimana? 9, 10, 11. Nah, 11. Ini kan yang aku kasih tahu. Jadi kalau Grand Mix Vali tadi berapa? 14 ya. Ini 11. Nah, 11. Beratnya kalau ini berapa, Kak? 125 gram. 125 gram. Jadi beda-beda ya. Beda-beda. Kita cicip dulu. Di dalam itu vanila. Vanila ya. Jadi enggak full coklat ya, Kak? Benar banget. Ini ada juga yang aku pengen yang nggak terlalu coklat banget, pilih yang ini nih, yang pacarnya kurang suka. Coklat banget kan. Ini yang crema latte ya. Buka aja nih, ini kita mau coba-coba. Nah ini deh Bel. Coba Kakak yang buka deh. Oh boleh. Apa itu? Ini crema coko. Jadi rasanya apa? Wow. Ini pasti rasanya unik nih. Rasanya unik. Ini juga berapa gram ini? 125 gram kurang lebih isinya 11-12. Iya, 11-12. Langsung aja kita ajar be. Rasanya gimana? Penasaran kan? Wangi kelapa sih. Wow. Wangi. Unik ya? Unik kali. Kayak depan-depannya itu jadi wangi-wanginya terjadi. Tapi kalau ini tuh nggak ada deskripsinya. Jadi ini benar-benar coklat campur kelapa sama susu.
Di dalamnya tuh sama tanda kutip. Tapi rasanya ini rasa kelapa. Boleh gak sih kalau enggak aku lagi mau bikin kue nih. Terus pakai coklat vergari campuran itu bisa gak sih? Kok bisa. Bisa banget. Bisa banget. Kayak gini kan ini ada papanya. Jadi kalian bisa dekorasiin juga. Karena ini pun coklatnya kan gak keras ya kan. Kayak coklat-coklat yang lain jadi ini langsung ngomel. Ya aku pengen banget sih kan bikin kue dengan coklat. Tapi coklatnya bingung apa yang cocok ya kan kadang-kadang ada yang terlalu keras atau bagaimana teksturnya kurang. Ini cocok banget ya. Cocok banget kurang kue juga. Karena ini juga nggak terlalu manis Ben. Biasanya kan kalau terlalu manis gigi itu udah langsung nyut-nyut sampai sampai gigi yang sensitif ya kan. Kalau ini tuh udah pas banget sih. Aku mau buka lagi nih belang ini ya. Buka cus. Ah ini dia. Kalau yang ini ya, karamel. Karamel. Kalau misalnya mau bikin bolu-bolu karamel. Wow. Ya, Abel. Wangi karamelnya. Mantul. Benar banget. Ini padahal sebenarnya dalamnya itu coklat juga. Coklat juga. Tapi rasanya rasa karamel. Aromanya karamel.